Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk. Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya. Oke, di video kali ini kita akan menguak tentang rahasia dari live fishing di game Ragnarok X Next Generation ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa dulu tonton video ini ya guys ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan emulator, yaitu namanya LD Player. Nah, kelebihan dari LD Player ini adalah gamenya itu smooth dan juga ringan ya guys ya. Jadi enteng banget dimainin, nggak ngelag, nggak patah-patah. Kalian bisa buka 4 akun sekaligus, atau kalian bisa buka 2 untuk mainin akun tuyul kalian ya, biar bisa nge-support akun utama kalian. Ayo buruan, tunggu apa lagi? Downloadnya ada di deskripsi video saya ya guys ya. Oke guys, sebelumnya saya akan jelaskan mengenai baitnya dulu ya. Jadi mancing di sini tuh kalau mau rate-nya bagus, kita harus pakai umpan ya guys ya. Ini ada umpannya banyak ya. Ntar di sini cara untuk dapetin umpannya itu guys. Nah ini kalian bisa lihat live saya ya. Fishing 7, smelting 5, gardening 5. Miningnya mau saya 5-in juga, dikit lagi level 5, jadi 5-5-5. Jadi kalau saya butuh apa aja tinggal nyari sendiri ya guys ya. Free to play itu harus kayak gitu guys. Oke, jadi untuk nyari bahan fishingnya itu kita bisa beli di NPC, tapi lumayan mahal banget ya guys ya. Farming atau beli dari merchant. Nah jadi opsi dari saya itu kalau kalian mau cari baitnya itu, kalian bisa pakai akun tuyul ya. Nanti akun tuyul vending beli unegg ini ya. Nah jadi dia kayak nyetok gitu, beli sampai 400 biji, nanti kalian vending di mana, baru kalian karakter kalian itu yang narik ya guys ya. Maksudnya karakter utama kalian yang narik, nanti tuyul kalian yang pending. Jadi pas kalian lagi ngehan atau apa, tuyul kalian itu vending beli ya guys ya, beli bahan ini. Jadi bahan ini tuh ngedrop dari monster. Nah yang ngedrop dari monster ini bisa di trade guys. Jadi dia tidak bound ya. Nah jadi mungkin sekarang orang pada ngehan di Mino guys ya, di Mino dan lain-lain. Ikannya itu kayaknya ini yang gampang ya, nose ring dan juga charming eye. Ya meskipun harga ikannya murah, tapi ini bagus guys. Saya saranin ya, soalnya dia ngedrop tuna dan squid dan juga hairtail, dan ini juga laku dijual guys. Jadi yang anggaplah ikan sampahnya juga masih laku dijual. Oke, jadi solusi lainnya ya kalian beli baitnya ya guys ya, di NPC. Oke, nah jadi untuk fishing sendiri itu ternyata tidak sembarangan ya guys ya. Saya pertama awalnya juga mancing auto ditinggal gitu ya guys ya, pakai pancing auto tak tinggal. Ternyata beda guys, ternyata ada caranya ya biar rate-nya itu bisa naik banget guys. Nah jadi di sini oke, saya akan buka. Nah di sini jebret. Nah jadi ini adalah barnya ketika kita mancing ya guys. Jadi rate-nya itu akan bagus kalau yang ini kan putih-putihnya kan dia mengecil. Putih-putihnya ini ketemu sama garis birunya ini guys, tapi harus pas banget sama garis biru. Jadi kalau dia pas banget sama garis biru itu chance-nya naik guys. Nih kalau nggak percaya, saya akan coba ya, coba di luar garis birunya guys. Nah kita akan coba di luar garis biru ya. Kalau di luar garis biru itu biasanya ikannya ampas-ampas guys ya. Kita coba nih ya, kita coba di luar ya, mudah-mudahan yang pelan ya, jangan yang cepet pak. Oke, set. Nah dapatnya bass ya, itu kalau di luar guys. Nah jadi kalau auto itu ya dia kadang di luar garis, kadang di dalam garis. Nah kalau kalian mau naikin chance-nya itu, kalian harus pasin di titik birunya ini guys. Nah sekarang apakah itu beneran atau enggak gitu, kita coba aja guys ya, kita coba. Oke, sebelumnya saya akan coba matikan dulu cat-catnya kali ya guys ya. Nggak usah ya, apa kelihatan ya di sini guys? Oke, kelihatan sepertinya. Nah kita pindah-pindah channel ya, jadi bakalan pakai teori pindah-pindah channel juga guys. Oke, jadi di sini kalau bisa kalian siapin 2 bait ya di tempat satu mancing ikan gitu guys. Jadi nanti sistemnya itu ganti-ganti gitu ya guys ya, tiap 2 kali dapet ikan kita ganti. Nah nanti udah sampai 10 kali dapet ikan kita pindah channel. Jadi caranya seperti itu.
Nah, sekarang saya akan coba berapa red saya mancing menggunakan metode ini ya guys ya. Oke, ini harus pakai konsentrasi sih ya guys ya. Harus nyentuh yang garis birunya tuh kecil banget loh. Mungkin kalau teman-teman jago ya bisa lebih bagus dari saya ya rednya ya guys ya. Oke, kita coba satu kali ya. Satu kali dulu. Hop. Aduh, kelewatan dikit, nggak apa-apa deh. Masih dapat itu ya guys ya. Oke, satu. Kita mancing lagi. Hop. Aduh, kecepetan. Dua, oke. Kecepatan itu tadi guys, kecepatan ya. Oke, sudah dua ya, ganti umpan lagi. Nah, pas itu tadi ya. Tiga. Empat. Ganti lagi umpannya. Sampai 10 kali pindah channel. Lima. Ini saya mau mancing sampai 30 kali ya guys ya, biar kalian tahu gitu. Oke. 6. Harus 2 umpan ya guys ya. Ini udah 6, 7. Oke. Nggak meleset. Itu pas tadi ya. 7. Ini pelan ya. 8. Oke, ganti umpan lagi. Kecepetan tadi, aduh, sayang banget sih. 9 ya. Oke, kalau itu udah nggak bisa dipungkiri ya guys, itu udah dari sistem ya. 9 udah guys. 10 ya. Oke, jadi kita lihat berapa dapat ikan ampasnya. 1 2 3 4. Tadi dari bass ini nggak dihitung ya, tadi untuk praktek itu guys. 1 ya ikan jeleknya, dan 2. Berarti rednya dapatnya 80% ya, karena 10 kali mancing 2 dapat ikan jelek guys. Jadi ini 80%. Kita coba lagi. Coba lagi 10 lagi ya. Nah, kita pindah channel sekarang guys. Berarti oke, mancing lagi nih guys ya. Oke, ini saya juga lagi mancing terus guys. Kumpulin ini. Ini kan dua-duanya bahan nempah nih. Saya ngumpulin, saya mau nempak. Nanti saya buatin kontennya ya guys ya. Konten nempak. Oke, kita coba lagi ya. Sambil hitung nih. Harus pas garis birunya, guys. 1. Oke, kalau salah hitungannya buyar-buyar juga kan ya, guys. 2. Aduh, kecepatan. Seenggaknya tuh 80%an ya, guys ya. 3. Soalnya saya kalau mancing auto itu biasanya 70-60% aja guys rate-nya. 4. Oke, ganti umpan lagi. Kalau auto 60-70an ya. Ini bisa sampai 80 guys. Oke, 5 ya guys ya. 5. Wush. Saya serius sekali guys ya. Ini mes 1 ikannya langsung jelek guys. 6. Oke. 7. Ih, kelewat sedikit padahal. Ih, susah guys. Beneran gue gak jago ya. Kayak gini-gini itu gak jago guys. 8. 9. Oke, satu kali lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti dari sini ya. Ini saya dapat bass dan juga freshwater snail. Berarti 2 dan red saya 80% lagi ya, guys. Kita pindah channel lagi. Satu kali lagi ya, kita mancing 10 kali lagi. Itu tadi udah 10, saya akan pindah channel berapa ya? 15 deh. Oke. Nah, ini dia. Ini terakhir ya guys ya. Oke, saya konsen dulu guys. Sambil dihitung ya. Pakai jari aja ngitungnya deh. 1. Aduh, cepet banget cuk. Oke, 1.
2 80% lagi kayaknya nih guys. 3 Ya Allah. Ke ini ya, ya. Oke. Kalau gitu ini dipotong 1 deh. Sampai 3 kali gua mancing pakai itu. Oh, karena tadi Starlight-nya baru dapat 2. Oke, 1 kali lagi kalau gitu ya. Kita hitung ini udah 5 ya guys ya. 5 ya, berarti ya 5. Oke, kita ganti umpan lagi. Kelewatan 1 ya, sorry ya guys ya. 6. Oke, saya nggak pernah dapat 100% sih guys, paling nggak 90 ya. 90% guys kalau kalian jago ya. 7. Oke, ganti lagi. Apakah bisa 90% nih guys? 8. Sembilan, aduh cepet-cepet banget yo. Satu kali lagi nih, dapat please glowfishnya. Jadi 90% nih rate gua nih. Dapat, ya kecep, telat guys, telat gua ngangkatnya. Oke, jadi rate-nya itu 80% lagi gua dapat guys. Satu ikan busuk dan this one. Satu ikan busuk ya. Jadi 80% lagi rate-nya. Dan kalian udah coba gua mancing 30 kali ya, dan itu 80% semua rate-nya. Kalian bandingin nanti sama kalian mancing normal ya guys ya. Kalian pakai auto pancing yang auto yang biasa ya. Ini by the way error ya, errornya. Emulator saya error guys. Sorry ya. Oke guys, kita akan coba lagi di map lain ya. Mungkin kalau teman-teman nggak percaya di map ini, kita akan coba satu kali lagi di map lain guys. Untuk make sure aja ya, mastiin aja gitu. Kita akan coba di tempat map yang mungkin rame ya guys ya. Kita akan ke... Gue ini takutnya kagak punya umpan ya gitu guys. Kita coba yang di underwater cap ini ya. Underwater, nggak bisa guys, gue bahasa Inggris. Oke, kita coba yang di sini ya. Apakah 80% juga guys, atau gue cuman ngomong doang ya guys ya? Kita coba fishing, berarti yang ini ya guys, yang beginian ya. Nah, kita coba nih. Fixnya 80, cuman gue sering sampai 90% ya guys ya. Nah, saran saya sih mancingnya itu jangan langsung gitu guys. 500 stamina ya, biar apa, biar fokus mancingnya ya. Kalau kalian 2000 langsung dilempar itu pasti lepas-lepas guys mancingnya, miss-miss gitu guys. Apakah ada? Oke, ada ya. Oke, kita akan coba ya, langsung aja sekui 10 kali nih guys. Bantu ngitungin ya. 1 2 ya, kecepetan. Oke, udah 2 ya. 3 ya ampun. Udah 3. Oke, santai aja guys. 4. Nah, ini jelek-jelek ya. Udah 4, ganti lagi. Itu barnya kalau cepet saya nggak bisa guys, emang. 4 5. Oke. Okay. 6. Nih, teman-teman yang jago Ayo Dance harusnya bisa sih ya main kayak gini, gampang ya guys ya. 7. Ah, cepet lagi. Kok sering cepet terus ya guys ya? Oke, udah 8. Kita coba lagi. 9. Sepuluh. Ya, cepet terus ya guys. Saya kalau cepet masih kurang jago ya guys. Kita lihat 1 2 3 4. Berarti rate saya kali ini 60% ya.
kita akan ganti channel nih. Coba satu kali lagi ya guys ya. Oke, nah ini dia. Kita langsung aja skuy ya. Kalau gitu biar nggak terlalu panjang videonya guys. Nah oke, kita langsung aja. Tadi banyak banget ya, ada sekitar 4 kali apa 5 kali yang speednya cepat itu, saya kurang bisa ya ngepasin di garisnya. Oke, kita coba lagi. 1 Oke, konsentrasi, konsentrasi guys. 2 Ganti lagi. 3 Ya, telat. Aduh, kecepatan. 4 Oke. Masih dapat ikan bagus ya. Oke. Lima, ya kecepatan ngekliknya saya guys. 5 Oke. 6 6 ya. 7 Agak putar ke sini bisa nggak? Oh bisa ya. Oke, putar ke sini. Agak biru sama biru, susah lihatnya guys. 8 Oke, 2 lagi guys. 9, cepet banget. Oke, 9, 1 kali lagi ya guys. 1 kali lagi nih. 10, oke, kita hitung nih. Tuna 1, 2 ya guys ya. Kita dapat 2 ikan. 2 apa 1? Bentar. Gue hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi dapat tuna dan hairtail. Dan rate saya di 80% lagi ya guys ya. Itu yang cepet-cepet kalau saya eksekusinya mungkin bisa naik ke 90% guys. Nah jadi yang dilihat itu cara narik reelnya tadi ya. Kalian inget ya, harus dipasin di garis biru. Nah oke guys, jadi mancing itu juga yang paling worth menurut saya untuk live ya. Kenapa? Karena ikan itu cepet banget laku, ditaruh mungkin 2 jam 3 jam habis guys. Kalau kayak mining itu lama lakunya, karena saya juga mining pakai akun tuyul ya guys ya. Nah kalau untuk gardening, gardening itu lama banget ngegardeningnya ya, butuh waktu berjam-jam ya guys ya, nggak sekali kelar jalan guys. Mungkin butuh sekitar 4 jam untuk gardening ya guys ya. Untuk gardeningnya tok aja udah 4 jam. Oke, jadi menurut saya paling worth tetap mancing ya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya guys ya. Kalau Bang Buluk ada salah kata, Bang Buluk mohon maaf nih guys. Bang Buluk undur diri dulu ya. Bye-bye.